kalian apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yaya Mutiara. Sesuai judul, aku hari ini mau bikin Battle Dan Haul Shimmer Silk. Di sini aku sudah membeli 6 hijab Shimmer Silk. Dan kita buka satu persatu. Sekarang kita sih seperti biasa ya, kita bandingin. Langsung kita mulai dari yang pertama. Let's go. Yang pertama ini lihat packagingnya so cute, kayak meow gitu. Ini itu harganya aku, ini harga aku beli ya. Kalau misalnya pas kamu klik ternyata harganya beda, ya udah. Kalau lebih mahal ya, ya udah tunggu promo. Tapi kalau lebih murah ya berarti rezeki kamu. Oke, ini harganya di 65.999. Kita langsung cek. Kayaknya bahannya tuh memang tipe bahannya tipis ya, soalnya semua paketnya tuh tipis-tipis banget. Nah, ini tuh nama-nama warnanya itu bukan pakai nama warna gitu, Pren. Jadi kayak mungkin itu ciri khas dari brand ini ya. Nah, ini yang aku beli itu warna dara namanya. Warnanya tuh kayak cream tapi agak lebih tua gitu, cream mocha gitu, Pren. Enggak, ini belum. Ini harus disetrika dulu ya. Tapi kayak gini. Jadi bahannya tuh kayak mirip-mirip organza tapi enggak sekaku organza. Untuk panjang dan lebarnya nanti aku tulis di sini, termasuk harga sama detail warnanya juga. Nah, aku mau nunjukin dulu bagian tepinya, dia jahit kayak gini. Bagian tepinya tuh jahit kayak gini. Sekarang aku mau setrika dulu supaya lebih bagus dipakainya, karena kalau kayak gini kurang bagus ya, berantakan gitu. Oke, Pren, jadi ini kalau udah dipakai hijabnya, warnanya tuh kayak krem gold kali ya. Ini lebih ke gold gitu warnanya. Kamu lihat ya, dia tuh foam grab tuh kayak ada kilapan-kilapan gitu. Cuman aku bakal tunjukin ya. Dia tuh kayak kelihatannya kayak kaku banget, tapi sebenarnya tuh dia lentur kok. Dan yang bikin dia cakep gitu ya, maksudnya kayak mewah banget tuh ya si kilapannya itu. Jadi menurut aku ini bakal bagus banget kalau kamu buat pakai buat hari raya atau bukber. Even kamu cuman pakai baju polos kayak gini nih, polos cuma ada strip gitu doang, kamu nggak perlu kayak tambahin apa-apa lagi, kayak udah, ya udah bagus. Kayak setiap kamu gerak ketemu pantulan cahaya tuh mantul di hijab kamu kayak kan bling 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 gitu. Nah, aku bakal bikin tutorialnya juga. Cuman aku mau jelasin dulu kekurangan dari bahan ini ya. Ini tuh lihat, kalian tuh harus bikin dia tuh kebentuk muka aja, nggak usah yang kayak dibikin jadi ala-ala longgar meleot gitu. Oke, yang kedua aku beli warna hitam karena ya harus punya nggak sih, kalau warna hitam tuh warna wajib, warna hitam. Oke, tuh. Oke, ini tuh harganya di, oh ini setengahnya, 31.850. Jujur emang agak beda ya, Pren, dari kualitas bahannya tuh. Dia lebih terawang gak sih? Tuh, ini udah dua lapis ya, tapi kayak lihat hal, tuh lihat kelihatan kan tanganku di belakang sini? Sorry. Tuh. Kayak kelihatan kan? Tuh, tangan aku nih, tangan aku kelihatan kan? Padahal biasanya tuh warna hitam tuh justru warna yang pasti banyak orang beli karena jarang terawang, kalaupun memang bahannya tuh terawang. Nah, tapi ini warna hitam tapi dia terawang banget. Jadi memang beda banget bahannya ya kalau dibanding sama yang tadi. Cuman ya oke, karena kan ini harganya setengahnya dari yang tadi ini. Terus lihat jeng jeng jeng. Terus jeng jeng jeng. Ini apa lagi ini? Ini terawang banget sih itu. Kamu bisa ngeliat aku kan? Wah. Ini ring. Oke, aku mau setrika dulu, abis itu kita try on ya. Oke, Pren, ini udah aku setrika. Dan ini lumayan fatal sih. Like, dia tuh banyak banget benang-benang kayak gini tuh. Bukan benang sih, kayak sisa dari kain. Tapi yang paling aku shock adalah, tuh lihat dia, kenapa begini? Tuh lihat, kelihatan kan dia begini tuh. Kayak sobek. Terus, aku mau nunjukin miring yang aku maksud. Setrikaannya kelihatan. Tuh, kalian lihat. Aku mau sedikit info lagi. Jadi sebenarnya ini tuh jahitannya tuh rapi-rapi aja. Tapi aku tuh nggak ngerti, ini udah aku setrika tapi tetap keriting gini tuh, kelihatan nggak keritingnya? Kayak, nah ini kayak gini tuh. Sebenarnya bagus banget ya. Deh, begini terlalu kaku gitu sih jahitannya mungkin ya. Aku nggak ngerti deh. Sebenarnya kalau misalnya kamu mau beli warna hitam tuh, itu menurut aku keputusan yang tepat banget, karena lihat super mewah, super bagus. Kayak apalagi kamu tipe orang yang gak suka pakai baju motif, kamu tinggal pakai hijab ini aja tuh udah yang jadi bagus gitu, jadi gak terlalu basic gitu loh bajunya. Nah, karena dia ada bling-blingnya itu tadi kan. Kita lanjut aja ke hijab yang ketiga. Dan untuk hijab yang kedua ini aku sharingnya kayak gini. Lucu kan? Kalau mau tutorialnya langsung cek di part 2 nya nanti ya. Oke, hijab yang ketiga. Packagingnya putih.
aku beli warna seal dan ini tuh harga 39.800. Nah, berarti ini temennya, jadi temennya yang kedua ya. Sama-sama 30.000. Cuman ya ini memang mendekati 40.000, tapi kan berarti bedanya cuma berapa? Beda 8.000. Oh, tapi yang ini tuh dia, ini bahannya bagus banget sih. Kok bahannya bagus banget ini dia? Ini bahannya enak banget sih. Gak separah yang kedua ya terawangnya. Dan ini tuh lenturnya mirip mendekati yang pertama, tapi memang dia tuh teksturnya lebih kepegang. Kalau yang pertama tadi kan bener-bener kilapannya tuh ekstra gitu. Nah, kalau ini tuh mirip yang kedua, tapi selentur yang pertama. Soalnya yang kedua tadi tuh gak selentur itu peran bahannya. Jadi kayak agak crispy gitu. Cuman, kedua ini tuh dia bukan jahit tepi. Dia, apa ini namanya? Aku lupa lagi. Apa namanya, peran? Aku lupa ini disebutnya apa. Udah lama aku gak jualan. Ih, jadi aku tuh lupa istilah-istilahnya. Ini bukan jahit tepi lah intinya. Kayak gini, jahit kayak gini tuh. Neci! Lupa, udah lama. Oke, ini neci ya. Aku mau setrika dulu. Dan ini tuh kayak, karena mungkin dia tuh dimasukin ke plastiknya tuh kayak gini, bukan yang dilipet-lipet. Jadi kayak kalau kamu buru-buru nih, nggak perlu disetrika dulu juga tuh udah bagus, ya kan? Tapi tetap kita setrika dulu ya, supaya adil, semuanya rapi, bagus ya. Aku suka lagi yang ini. First impressionnya udah bagus yang ini. Oke, friend, di sini kenapa aku bilang dia tuh gak seterawang yang kedua? Soalnya ini tuh warnanya juga udah beda. Biasanya warna-warna terang kayak gini tuh dia bakal lebih terawang daripada warna gelap. Sedangkan yang ini tuh tadi kalau dibandingin kan, ya aku masukin lagi perbedaannya. Dia lebih tetap lebih terawang yang pertama, yang kedua kan. Padahal dia hitam gitu loh. Oke, jadi ini setelah aku try on, emang semua bahan tuh tidak bisa dijahit tepi atau gimana ya, aku nggak tahu. Cuman ini karena dia di neci mungkin ya, jadi si bagian pinggirnya tuh dia nggak sekaku kalau dijahit tepi gitu kan. Jadi kayak lebih, ya coba aku mau ala-ala longgarin gitu. Tuh, jadi nggak se-mangkreng gitu loh. Aduh, bahasanya apa ya, bingung. Pokoknya nggak se-kreng itu gitu. Duh, kalau dibandingin sama yang dijahit tepi ya kan, kalau ini lebih lentur gitu loh. Cuma memang tetap aku tidak rekomendasikan kamu pakai hijab kayak gini di longgarin gini sih. Tetap saranku better di bentukin wajah gini itu, karena memang yang kita mau tonjolkan tuh si bling bling atau si shiny-nya ini gitu. Lihat, cakep kan yang ketiga ini? Aku suka banget sih jujur yang ketiga ini. Tuh, cuman memang ini tuh karena dia, aku gak tau ya, agak gatel tahu bahan kayak gini tuh kalau langsung nempel ke kulit. Oke, nah kan kayaknya ini kekurangannya agak gatel deh. Apa karena dia di neci ya? Aku bingung ya. Kayak tajem ya nempel gue itu, tajem. Oke, friend, untuk hijab yang ketiga ini aku styling kayak gini. Lucu kan? Kalau kamu mau tutorialnya, terus di kolom komen, nanti aku bakal bikinin tutorialnya yang 2 minggu lagi. Oke, friend, yang keempat ini harganya itu, nah ini 32.000. Nah, ini bisa nih kita aduin sama yang kedua. Aduin gak tuh bahasa gue. Packagingnya kayak gini, warna pink. Aku beli warna oyster. Ih, cakep warnanya tuh. Bagus ya, ini warna yang pasti bakal kepake banget karena warna kayak gini tuh, friend. Ini tuh bukan putih, tapi ini mendekati putih, jadi kayak bakal masuk ke warna baju apa aja. Percaya sama aku. Bismillahirrohmanirrohim. Oh, ini neci juga nih. Nah, karena ini neci juga, sekarang kita coba ini. Apakah dia akan segatel itu juga atau enggak gitu loh. Karena aku tadi sempat berkesimpulan enggak tuh. Kalau yang ketiga itu gatel karena neci. Nah, kita cobain yang ini ya. Ini bahannya juga lumayan crispy ya. Tidak wangi. Tidak selentur. Oh my god. Tuh. Sebenarnya ini bahannya itu setipe sama yang kedua itu, bahannya setipe sama yang ketiga, tapi yang ketiga itu lebih lentur. Nah, yang keempat ini setipe sama yang pertama, tapi yang ini agak kaku, agak crispy gitu. Friend, berarti kamu kalau mau cari yang, kalau pengen aman yang gak terawang, kamu cari jenis bahan itu sama kayak yang pertama sama yang keempat ini nih. Aku gak ngerti ya, beda sih ini jenis bahannya. Yang kedua sama yang ketiga tuh kayak ada tekstur, yang ini tuh gak ada, kayak halus aja gitu. Sumpah ini kaku banget sih. Tuh, apa sih, gimana dong? I don't know lah. Ini agak bingung ya, dia kaku banget, jujur. Tuh, kaku banget sampai menggelembung gini. Gak jatuh yang cakep kayak yang ke-1 sampai ke-3 tadi. Oke, jujur untuk yang keempat, aku baru ngerasain kalau ternyata memang dia itu jadi berasa agak gatel di kulit kalau kena kulit langsung ujung si tepinya itu karena di neci. Soalnya yang pertama sama yang kedua itu aku gak ngerasain
gatel. Berarti memang karena dineci kan. Soalnya ini juga berasa gatel, tadi baru kena sedikit aja udah berasa gatel gitu. Sebenarnya jujur aku tuh lebih seneng dia neci karena gak sekaku kalau dijahit tepi. Tapi kalau jadi gatel mah ya aku mendingan jahit tepi tuh. Kan gatel di leherku. Terus juga kalau dari bahan, memang yang ini gak senerawang yang kedua karena harganya mirip kan, cuma beda berapa ratus perak gitu. Tapi aku bakal lebih pilih yang kedua. Kenapa? Soalnya ini kaku banget sih. Jatuhnya kurang cakep, padahal tadi aku sudah mendambakan si jatuh yang cakep itu tuh. Lihat, kaku, friends. Aku kurang suka yang ini, kaku, karena dia di neci juga jadi agak gatel. Berasa banget gatelnya sama kayak yang ketiga. Untuk yang keempat ini, aku saring kayak gini. Lucu kan? Kalau mulai tutorialnya 2 minggu lagi ya, jangan lupa nonton. Oke, kita lanjut ke yang kelima, friends. Let's go. Ini tuh aku harganya, nah yang ini, kayak ini 45.000, ini cuma satu sih yang 40.000-an. Berarti ini sebenarnya mendekatinya ke yang ketiga ya. Aku beli warna pink nude. Bagus warnanya, lihat. So soft kayak hati aku. Ah, ini bahannya setipe lagi sama. Nah, ini yang aku cari, friend. Jadi ini bahannya setipe sama yang kedua sama yang ketiga. Tapi ini sama kayak yang kedua, dia dijahit tepi. Nah, ini bisa kita aduin gak tuh. Tuh, dia dijahit tepi. Kalau dijahit tepi, harusnya sih gak gatel ya. Karena tadi yang pertama sama yang kedua sih gak gatel. Nah, tuh, lihat, tidak seterawang yang kedua ya. Jadi, tidak separah itu terawangnya. Mas, lenturnya tuh di antara si nomor 2 sama nomor 3. Untuk tingkat kelenturannya ya. Jadi gak crispy, tapi gak lentur banget juga. Kita setrika dulu, abis itu kita try on ya. Let's go. Bentar ya, emang kalau dijahit tepi tuh PR-nya harus lebih telaten untuk menjahit bagian tepinya gitu. Itu tuh, ini gak gatel. Kita coba lipat ya, kita coba samain cara pakainya biar kita tahu gitu. Tapi di leher ini nggak gatel, yang tadi tuh gatelnya sampai masih berasa, lebay banget sih gue. Yang kelima apaan? Tuh ini warnanya cakep, warna pink ini bakal kepake banget sih, warna pink kayak gini tuh karena aku memang suka pink tapi bohong. Tuh bagus kan? Nah cuman memang tidak aku sarankan kamu pakai ciput hitam kalau kamu pakai yang tipe bahan kayak gini, karena tipe bahan kayak gini tuh lebih terawang daripada tipe bahan yang pertama sama kedua. Jadi sejauh ini tuh memang ada dua jenis bahan nih friend untuk shimmer silk ini gitu. Nah tipe bahan kayak gini tuh kelebihannya adalah dia jatuhnya tuh bagus banget dan kayak lihat nggak blendung. Sebenarnya yang pertama tadi juga nggak blendung karena dia halus banget. Terus ya, saranku, kamu cari yang jahit tepi aja udah, karena biar gak gatel, soalnya percaya sama aku, gak akan nyaman. Oke, untuk style, untuk hijab yang kelima ini, aku styling kayak gini. Bagus kan tutorialnya 2 minggu lagi ya. Oke, yang ke-6 ini harganya 59.000 dan aku beli warna night shade. Ini harusnya sih berarti abu-abu gitu ya. Nah, yang ke-6 ini berarti diaduinnya sama yang pertama ya, Pren ya. Karena cuma beda 3.000 kan sama yang pertama. Packagingnya kayak gini. Ya, sobek. Salah gunting aku. Oh. Nih yang ke-6 warnanya bagus, ini warna aku banget. Nah ini bahannya jujur first impression aku kayak enakan banget bahannya gitu. Tapi gimana ya, ini aku tunjukinnya pakai kamera belakang biar kalian lihat. Ini jadi kayak rambut nenek tuh. Capek banget aku teh. Keren. Tuh lihat benang-benangnya. Tapi ini sebenernya jahitannya. Tuh banyak banget, jadi kayak rambut kan. Ini lumayan PR sih buat ngebersihinnya ya. Padahal aku suka banget sama bahannya. Dan ini tuh juga jahitannya tuh, lihat deh. Tuh, bukan yang kaku. Sayang sekali. Ya, kita coba setrika dulu ya. Nanti masalah benang belakangan lah. Pas aku pakai si hijabnya tuh, ini berasa loh si rambut-rambutnya tuh nempel di muka. Si benang-benangnya ini kayak aku bakal lembur untuk ngegunting-guntingin si benangnya kayaknya. Soalnya kayak ini tuh udah bagus banget. Maksudnya jenis bahan yang aku cari, warnanya juga ini warna yang aku cari. Terus jahit tepinya juga dia lebih lebar daripada jahit tepi. Aduh lumayan ya, ini berasa sih pren, ini banyak sih nempel-nempel. Tuh lihat aku tarik. Nah, ini masih banyak tapi udah. Yang penting dia tidak terlalu mengganggu dulu. Dan dia tuh juga jahit tepinya itu lebih lebar daripada yang jahit tepi yang lain. Jadinya dia tuh nggak sekaku yang lain, friend. Tuh lihat, kalau misalnya aku longgarin tuh juga menurut aku ini possible dan bagus dan nggak yang kereng gitu. Walaupun kamu lebarin, walaupun kamu longgarin toh. Bagus kan ngebentuk di mukanya, karena dia memang cuman kekurangannya itu si benangnya ini banyak banget. Kalau misalnya ini gak ada benang aku kasih nilai 1.000. Yeah, lebay banget gue. Ini benangnya banyak banget, friend. Bener-bener full dari ujung sampai ujung tuh benangnya ada gitu. Apa dia kelewat pas QC kali ya?
I don't know, tapi ya udah, pokoknya intinya ini udah bagus, jadi sesuai sama yang aku cari, cuman kekurangannya di benang aja. Tuh lihat, jatuhnya tuh juga cakep. Kan? Sad nih aku nih. Oke, untuk yang terakhir ini aku styling kayak gini, friend. Gimana? Bagus kan? Kalau kamu mau tutorialnya terus di kolom komen, tapi tetap sih kamu enggak komen, kamu enggak terus di kolom komen juga aku tetap bakal upload. Nah, jadi ini untuk perbandingan bahannya dari keenam hijab yang kita battle dan haul hari ini. Favorit aku di bahan yang ini, yang ketiga, yang kelima, keenam. Yang pertama juga oke karena dia lentur banget. Dan sekarang ini untuk perbandingan jahitannya, Prer. Nah, ini untuk yang keenam sebenarnya ini jahitan yang paling aku suka karena dia tuh enggak terlalu kecil, jadi dia lebih lebar, jadinya tuh enggak terlalu kaku dibanding yang lain tuh. Yang lain tuh kayak kecil-kecil banget, jadi ini tuh kaku banget. Ini juga better lah, ini juga gepeng, enggak terlalu yang kecil banget. Nah, ini untuk yang ketiga, keempat. Yang ketiga sama yang keempat ini neci. Jadi ini perbandingan dari perbandingan jahitan keenam hijabnya. Zoom bagian yang hitam ya, karena tadi nggak kelihatan dari jauh tuh nih ya. Lihat untuk si benang-benangnya, tuh dia banyak banget. Benangnya tuh hijab yang keenam ini, itu kekurangannya dia tuh di benang karena wah super parah tuh sebanyak itu, ya kan? Oke deh. Oke, friend, itu dia untuk battle dan haul hari ini. Kira-kira menjelang Ramadan ini aku harus bikin battle dan haul apa lagi? Atau ada jenis hijab yang aku lewatkan belum aku battlein? Coba terus di kolom komen. Atau baju, kalian pengennya baju yang kayak apa untuk lebaran nanti atau untuk Ramadan buat bukber, terus di kolom komen juga ya. Oke deh, itu aja, makasih banyak udah nonton ya, bye bye, see you on my next video. Semua linknya ada di mana? Description box, betul, bye bye.